Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada manafa'a fi ulumi fi darain amin. Wa alam ketahui olehmu anna taharata bahwasanya bersuci itu tanqasimu terbagi ila ainiyatin wa hukmiyatin. Kepada ainiyah dan hukmiyah. Jadi ada namanya bersuci ainiyah, ada hukmiyah. Wal ainiyatu, maka ainiyah itu malam tatajawaz, sesuatu yang tidak melampaui mahala hululi mujibiha, tempat sebab yang mewajibkannya. Ainiyah ka goslin najasati, seperti membasuh najis. Wal hukmiyatu, dan hukmiyah yallati tatajawazu, dialah yang sampai kepada mahala hululi mujibiha, tempat sebab yang mewajibkannya. Kal udu'i, seperti udu', wal gusli, dan mandi, minal janabati, daripada junub. Wa maqasidu taharati, dan maksud tahara adalah al udu'u, udu' wal guslu, mandi, wa izalatun najasati, menghilangkan najis, wa tayamumu, dan tayamum. Wa wasailuha, dan perantara thaharah adalah al-ma'u, air, wa turabu, tanah, wa hajarul istinja'i, dan batu istinja, wa dabighu, dan alat untuk menyamak. Matlabu qurudil wudu'i, ini masalah perlu-perlu wudu. Amal udhu fa quruduhu ay arkanuhu sittatun. Adapun udhu, maka perlu-perlunya ay arkanu, rukun-rukunnya, sittatun, ada 6. Fakot saja fi akis salimi, pada hak orang yang sehat, wa ghairi, dan lainnya. Jadi ada orang yang sehat, ada orang yang sakit. Sakit yang nanti ada dispensasi, seperti salisil baul, ya, bukan dispensasi bahkannya, dia malah lebih ketat. Al awalu, pertama niyatu taharati li salati, niat salat untuk taharah pertama, jadi wajib niat. Au niyatu rafil hadasi, atau ada niat mengangkat hadas. Wa in lam yuqayyid bil asghari, sekalipun dia tidak qayyidkan, dia tidak ikat, dia tidak sifatkan dengan asghar, dia enggak sertakan dengan asghar. Au niyatu nahwihima, atau niat seumpama keduanya. Kan niyati taharati, seperti niat bersuci. Anil hadasi, daripada hadas. Wastin bahati sholati, dan membolehkan sholat. Wa niyati fardil udhu'i, dan niat fardu udhu'. Bil qalbi, di hati. Niatnya di hati. Jadi kalau yang namanya niat itu di hati. Kenapa? Li annahu ma'alu niyati, karena hati itu adalah tempat niat. Fala ibrata bima fil lisani, maka tidak ada, ya, tolak ukurnya dengan apa yang ada di lidah. Jadi kalau kamu niatnya cuma di lidah, di hati enggak ada, itu tidak diterima salatmu. Ma'a awwali ghusli syai'in minal wajhi, serta di awal membasuh sesuatu dari muka. Kalau kita niat wudu mulanya dari sini.
dari awal membasuh. Kita biasanya dibasuh yang sunat itu adalah dari sini. Dari sini juga boleh, dari sini juga boleh, dari sini juga boleh. Yang paling bagus dari sini. Kenapa dari sini, dari atas? Karena tobiat air adalah mengalir dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Li'annahu zamanuha, karena bahwasannya itu adalah masanya, zamannya, zaman niat. Asani yang kedua, ghuslu zahiri jami'il wajih, membasuh zahir seluruh muka. Ya, perdu yang kedua, rukun yang kedua. Jangan sampai kita wudu kagak tahu rukun wudu. Walau bi fi'li ghairihi, sekalipun dengan perbuatan orang lain diuduin, bila iznihi, tanpa izinnya diuduin. Dia enggak tahu dia diuduin, lagi tidur. Tapi orang lagi tidur diuduin bangun ya. Ya umpama nih kepluk tidurnya. Tidurnya kepluk. Iya, padahal bocor, kehujanan masih tidur aja. Ada yang begitu. Ada. Dari kepretin air masih tidur aja. Ada yang begitu. Au misukutihi, atau dengan jatuhnya finah winarin, ya. Di seumpama di sungai. Ya. Umpama itu. In kana zakiran, jika dia itu berzikir, diniati bagi niat fima pada keduanya, pada kedua masalah itu. Wa kal wajhi sa'irul a'dha'i, dan seperti wajah seluruh anggota, anggota wudu kayak begitu. Bi khilafi ma idza hasalal ghuslu, lain halnya sesuatu apabila hasil oleh mandi bi fi'lihi, dengan perbuatannya, kata arudihi, seperti datangnya, mendatangkannya lil matari, kepada hujan. Ya, dia wudu hujan, dihadapin ke hujan. Ya, lalu dia niatin, bisa begitu. Wa masyi, dan berjalannya fil ma'i, di air, dia jalan di air, di umpama di mana? Di kolam besar, di kali. Fala yustaratu fi zikru li niyati iqamatan lahu muqamaha. Oh begini katanya, tidak disyaratkan padanya akan menyebutkan niat, akan menyebutkan dia bagi niat, ya, karena mendirikan baginya di tempatnya. Min mabda'i tasti'il jab'ati, dari mulai, ya, bentangan jidat. Jadi dari sini mulainya niatnya, niat wudu. Ai min a'la bastiha, artinya dari paling tinggi lebarnya jidat, kening, dahi, ya. Ila muntaha zakoni, sampai akhir dagu, sampai akhir sini. Ya. Wa minal uzuni ilal uzuni, dari telinga ke telinga, 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 ke telinga. Wa yajibu, dan wajib ghuslu jami'i sya'ril wajhi, dan wajib membasuh seluruh rambut muka, zahiri wa batini, luar dan dalamnya. Wa huwal basharatu wa hilaluha, itulah kulit dan selak-selaknya. Illa batina li'yatir rijli, ya, rajuli, ya, illa batina li'yati rajuli wa aridaihil kasifati, kecuali dalam jenggot laki-laki dan dua cambangnya yang tebal. Nah, dia punya jenggot
tebal, punya bewok tebal, apa ini, jenggotan, ya orang kita jarang jenggotan, ada satu dua paling ya. Ya. Asalisu yang ketiga ghuslul yadaini. Ya. Bal yajibu ghuslul zahirihima faqat. Asalisu yang ketiga ghuslul yadaini, membasuh dua tangan, minal kafaini, ya. Rukun yang kedua, yang ketiga membasuh dua tangan dari mulai telapak tangan wa ziraini dan dua zira. Jadi dari sini ma'al mifakaini serta dua sikut. Dari sini. Dan yang ini juga ini umpama ini ini pakai, kita pakai kolom. Ambil sini. Atau kita pakai keran, tetahkan air di sini, udah penuh, tarik sini. Boleh tidak kalau umpama kita udah pakai keran, lalu airnya kita taruh di sini, kita kucurin di sini, boleh apa kagak? Boleh, tapi mukhalifus sunnah, bertentangan dengan sunnah, boleh tapi bertentangan. Kalau bertentangan berarti apa hukumnya? Makruh gitu ya. Au ma'a qadrihima, atau serta sekedar keduanya, kedua sikut. In fukida, jika kedua sikut itu tidak diperdapati, enggak ada, dia enggak punya sikut umpama. Bi'tibari ghali bi'amsalihi, dengan i'tibar, dengan melihat kepada yang biasa, yang sepertinya. Ya ukuran biasa adanya di mana? Umpama orang kagak punya sikut, tapi ya mungkin saja ada itu ya. Tapi terus terang sampai saat ini saya belum pernah ketemu. Nah, tapi saya yakin ini ada saja mungkin ya. Orang kagak punya sikut. Nah, bersyukurlah kita punya sikut Allah kasih. Coba kalau kita enggak punya sikut begini aja ya. Enggak bisa begini. Bersyukurlah kita nih semuanya. Normal semua. Normal, ganteng-ganteng. Cantik-cantik gitu. Ntar kalau dikata jelek nangis ntar. Bersyukur kita sama Allah dikasih bagus-bagus. Wajib wajib ghuslu jami'i ma fi ma'alil fardi, membasuh seluruh apa yang ada di tempat fardu. Nah, di tempat fardu di sini kan wajib nih. Wajib di sini apa yang ada di sini? Di muka yang wajib-wajib ya. Min jildatin mutadalniyatin ilaihi, daripada kulit yang tergantung kepadanya. Ya, kulit di sini nih. Pokoknya kalau ini ada kulit yang lemer-lemer sekalipun wajib dikenakan. Ya. Wasil atin, dan kelenjar. Ya umpama dia punya kelenjar, ada andeng-andeng, andeng-andengnya panjang umpama, kan ada yang begitu. Wa in kharajat anhu, sekalipun ya dia keluar darinya, keluar dari sini karena panjang, tapi adanya di sini dia tumbuhnya, wajib dikenakan. Wa zufrin, dan kuku, wajib dikenakan. Wa in tola, sekalipun kukunya panjang, wajib dikenakan air. Ada orang kukunya panjang 3 meter. Sensasi. Ya. Tapi jangan ya. Jangan suka miara kuku. Lagi yang ganteng, yang cantik bukan kuku. Walaupun kukunya manis. Ya
ya, kukunya cakep tapi mukanya enggak cakep, jelek juga namanya ya. Kukunya enggak cakep, biasa aja, enggak pernah panjang, tapi mukanya masya Allah kalau ngelihat deg-degan. Nah itu bagus. Ya, masya Allah. Jadi bukan di kuku. Jadi jangan melihara kuku. Udah pelihara item-item lagi. Ya, udah pelihara item-item. Wa in kasufa, sekalipun tebal. Wa tala, dan panjang. Sekalipun tebal yang ada di sini, panjang wajib kena. Wa usbu'in, dan jari jemari wajib dikenakan air. Wa in zadat, sekalipun bertambah jarinya ada 6 di sini. Di sini timbul lagi. Ada suka orang punya jari 6 ya. Di sini timbul. Alhamdulillah kita jarinya ada ya, satu tangan ada 5, dua tangan ada 10. Ya. Wa in zadat, sekalipun dia lebih. Wa kharajat, dan dia keluar. Anil mu'azati, dari ya, berhadapannya. Dari, maksudnya dari lingkungannya sekalipun. Dari letak semestinya gitu ya. Sekalipun. Nah, kalau dia berada di sini wajib dikenakan, berada di tangan di tempat yang wajib mana aja. Ar-rabi'u, yang keempat, rukun wudu, mas'u aqalli syai'in min basharati ra'si. Menyapu paling sedikit sesuatu daripada kulit kepala. Wajib nih, dikenakan. Walau masturatan bisya'ri, sekalipun tertutup dengan rambut. Aw kharajat bil madi an adi, atau dia keluar dari batasan dengan panjang dari batasannya. Ya. Aw min sya'ri, atau daripada rambutnya. Iza lam yakhrujil mamsu'u minhu, apabila tidak keluar yang disapu darinya. Ay sya'ri, artinya rambut. Bil madi, dengan dipanjangkan. An adi ra'si, daripada batasan kepala. Min ji'ati nuzuli, dari arah turunnya. Ya. Jadi apabila tidak keluar tuh yang disapu, yaitu rambut, ya, yang keluar yang disapu darinya, dari kulit itu, dengan panjangnya dari batasan kepala, dari arah turunnya. Di sini ya, kemari. Jadi yang di sini enggak. Jadi mesti dalam lingkup sini. Ya. Rambutnya panjang nih, rambutnya panjang nih segini. Di sini aja disapu enggak boleh. Ya, umpama nih cewek rambutnya panjang. Nih rambutnya. Umpama rambutnya putih, udah nenek-nenek kali ya. Sampai sini. Sapunya di sini enggak boleh. Dia harus lingkupnya di sini. Fa sya'run nasiyati. Ya. Maka ya, rambut ubun-ubun jihatun nuzuli, jihat turunnya, al wajhu, adalah muka. Sini rambut, sini muka. Wa sya'rul qarnaini, dan rambut dua tanduk sini. Rambut yang ada di sini jihatun nuzuli, arah turunnya itu al mankibaini, ya, dua bahunya. Wa sya'rul qazari, dan rambut qazali. Qazal itu apa? Ya. Mu'akhiru ra'si. Akhir, tempat akhir kepala. Ya. Belakang kepala. Jihatu nuzuli al-qafa. Arah turunnya itu adalah tengkuk, ya, yang di sini. Walau kana al-mamsu'u ba'du sya'ratin wahidatin, sekalipun adalah yang disapu itu ba'da syaratin wahidatin, sebagian satu rambut sekalipun masih boleh.
wa yatasawwaru dan digambarkan bima law tuliya rasul dengan sesuatu jikalau dilapisi dipolesi rasul akan kepalanya binakwi enain dengan hena hena apa pacar walam yabqa minhu siwa sya'ratin wa inatin dan tidak tersisa darinya selain satu rambut fa amara yadahu lalu dia jalankan tangannya ala ra'si atas kepalanya al-matli yang ya dilapisi yang di yang dipolesin ya ya dengan hina hina dengan pacar fam fan masah maka tersapulah ba'du tilka sya'rati sebagian rambut itu tadi kan ya selain satu rambutnya al-khamisu yang kelima ghuslu rijlaini membasuh dua kaki ma'al ka'baini serta dua mata kaki min kulli rijlin dari setiap kaki nah, rukun so, rukun wudu min kulli rijlin dari setiap kaki ya, setiap kaki ini membasuh dua kaki serta dua mata kaki. Setiap kaki mesti kebasuh dua mata kakinya. Jadi jangan sampai kita membasuh kaki, dua mata kaki kita enggak terbasuh. Walau fukidal ka'bu, jikalau mata kakinya enggak ada. Kalau ya, tapi saya belum temuin orang yang dua mata kakinya enggak ada. Ada semua rata-rata. Uqtubira qadruhu, maka dianggap akan kadarnya. Yang kadarnya aja di mana kira-kira adanya. Min muqtadilil khilqati, dari yang sedang penciptaannya. Min ghalibi amsali, daripada yang ghalib misal-misalnya. Adanya di mana biasanya itu mata kakinya. Ini orang kakinya lurus aja enggak ada mata kakinya. Wakhtalafal ulama'u, ulama berbeda pendapat fima pada sesuatu iza ujidal ka'bu apabila diperdapati mata kakinya fi ghairi ma'alihil mu'tadi pada bukan tempatnya yang biasa. Mata kakinya ada di betis. Umpama. Tapi saya belum temuin ya. Maka saya katakan sekali lagi, beruntunglah kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Banyak enggak orang yang diciptakan dalam keadaan ya yang kita sering lihatnya? Banyak enggak? Banyak. Maka bersyukurlah kita diciptakan dalam keadaan normal. Cakep. Maka jangan dibuat maksiat. Ya, jangan dibuat maksiat. Pakai buat yang Allah ridhoi. Kalau ada anak nurut patuh sama orang tua, orang tuanya senang enggak? Senang. Kalau minta duit dibagi enggak? Dibagi, bahkan enggak minta pun dibagi. Saking apanya? Saking senengnya. Kalau anaknya bangor, dibagi sih dibagi, man cemberut dikit gitu ya. Itu minta, kalau enggak minta enggak dibagi. Nah, jadilah yang membuat orang tua kita senang, nurut, patuh, bahagia. Amal Allah apalagi. Ya, apalagi sama Allah. Kita enggak mau berbuat maksiat. Dicinta oleh Allah. Allah cinta sama kita. Kalau Allah udah cinta sama kita, Masya Allah. Mudah semua. Mudah semua. Kayak kita, Allah orang tua ridho sama kita, guru ridho sama kita, mertua ridho sama kita, umpama yang udah punya mertua, hakul yakin gembira insya Allah.
Fakila yu'tabaru zalika. Ada pendapat mengatakan dikatakan dianggap akan demikian itu. Wakila dikatakan lagi yu'tabaru dianggap qadru akan sekadarnya min ghalibin nasi daripada ghalib manusia. Wa kadza fil mar mirfaqi wal hasabati. Dan seperti ini pada sikut dan ujung penis. Hasabatu ujung penis. Penis, penis itu kemaluan laki-laki. As-sadisu yang keenam rukun wudu tartibuhu mentartibkannya kama zakarnahu sebagaimana telah kami sebut akan dia min taqdimil wajhi daripada mendahulukan muka fal yadaini lalu dua tangan wa farasi lalu dua lalu kepala farijlaini lalu ya dua tangan. Wa yajibu wajib ayyusaratu maksudnya disyaratkan fi ghusli wajhi wal yadaini pada membasuh muka dan dua tangan wa rijlaini dan dua kaki ya ghuslu juz'in membasuh bagian fawqa hududiha di atas batasan-batasannya min jawa min jam'i min jami'i jawa jawa nibiya dari seluruh sisi-sisinya jadi lebihin. Contoh kama di raqabatil mutasilat mutasili bil wajhi seperti sebagian leher yang berhubung dengan wajah wa huwa makana tahta uzunaini yaitu apa yang ada di bawah dua telinga sini ya jadi dikenakan kemarin lagi basuh muka kenain di sini wa kama ni juz'in dan seperti sebagian bagian sebagian-bagian mimat tasola daripada sesuatu yang nyambung bijawani bil wajhi dengan sisi-sisi muka. Jadi jangan di sini doang, tapi semuanya. Semuanya. Kemari, kemari, gitu ya. Wa kulli mattasala dan setiap sesuatu yang nyambung bi a'dhail wajhi dengan anggota-anggota wudu bi a'dhail wudu'i anggota-anggota wudu liyatimma dzalikal juz'ul wajib supaya sempurna dengan sebab demikian oleh bagian yang wajib fama la yatimul wajib maka sesuatu yang tidak sempurna oleh yang wajib enggak bakal sempurna illa bihi kecuali dengan dia dengan sesuatu yang enggak wajib baru dia akan sempurna fahuwa wajibun maka dia yang tidak wajib menjadi wajib naik tangga naik keloteng ya mesti pakai tangga enggak mesti berarti tangga hukumnya wajib. Tangga hukumnya wajib. Begitu pula dalam kita berwudu. Ini namanya min babi ma la yatimul wajib ilmi fahuwa wajib. Mau pinter mesti ngaji. Jadi ngaji hukumnya wajib. Biar pinter. Wa idza saqata al-majmu'u saqata at-tabi'u apabila gugur yang diikuti maka gugurlah yang ngikutin ya. Wa yajib dan wajib ayajra al-ma'u berjalan oleh air bitabi dengan tabiatnya ala jami' ajza'i atas seluruh bagian-bagiannya fi ghusli pada membasuhnya fala yakfi maka tidak cukup ayyama sawbil ma'i bila jarayanin bahwa berjalan ia ia sapu akan dia dengan air dengan tanpa mengalir enggak boleh. Nih begini. Kamu celebin tangan kamu ke kolam atau di keran basahin lalu kamu begini peper. Enggak bisa begini. Airnya harus ngalir. Airnya wajib ngalir. Ada di sini genang kamu basuh ke muka boleh karena ini ngalir
Ya. Karena kalau enggak ngalir la li'annahu la yusamma ghuslan. Karena bahwasanya tidak dinamai dengan membasuh. Berwudu pakai umpama berwudu pakai air aqua yang di gelas itu. Bisa enggak? Bisa, yang penting biar paham ilmunya. Dikit-dikit, yang wajib-wajib aja. Yang wajib-wajib. Yang penting ngalir. Nah, cara yang ngalir adalah kamu taruh air di tangan kamu menggenang. Kamu taruh menggenang. Ya. Taruh air menggenang. Umpama nih kita lagi di mana nih? Tempat yang berkumpul banyak orang ya. Kita mau ke tempat wudu jauh sekali. Pakai aqua kecil aja. Ya. Bawanya takut becek taruhin aja apaan kita gitu ya. Sarapan kita atau handuk kita. Nanti bahasanya paling seberapa gitu. Kita wudu kayak begitu. Yang wajib-wajib aja. Muka, tangan, kepala, kaki. Jadi. Yang penting airnya mengalir. Nah, tandanya mengalir tuh ada genangan. Kita taruh air di sini, ada bergenang dia. Insya Allah dia ngalir. Wallahu a'lam bishawab. Matlabu.